sini ya. Badan, ini jantung baby. Badan, kaki ada dekat bawah lah. Okay. So, kita akan cek bahagian kepala dulu. Kini kita tengok dari atas. Okay. Kepala baby. So, dalam otak baby, kiri. Ada ini yang tulang ya. Pusingkan kiri dengan kanan. Okay. Dalam otak, kita boleh nampak yang bahagian putih ni, ni saraf darah. Ada dua ya. Dia tengah gerak. Ini dah zoom. Oh, zoom. Kepala je. Ini saraf darah kiri dengan kanan. Okey, dekat tepi saraf darah mesti ada air sedikit. Semua baby ada. Tapi dia biasa tak boleh lebih lah. 0.44 ni normal lah. Okay. Oh. Asal dia tak lebih 1 cm tu normal lah. Okey, dalam kepala baby kita boleh nampak otak belakang juga. Macam ramai-ramai dekat belakang ni otak belakang dia ni. Okay, bentuk dia memang normal. Size dia 2.3 normal juga. So kepala baby memang nampak okey. Banyak aktif oh, baby gerak-gerak. Kepala okey, size kepala lebih kurang 23 minggu lah tu okey. Okay. Lepas tu kita tengok bahagian muka baby. Ni tengok dari depan. Ini muka dia dari depan. Tengok. Siapa yang excited ni? Nampak muka. Ni tulang mata tu. Itu betul lah. Oh, dia zoom-zoom dah. Ni tulang mata. Tapi berbola mata tu kita tak dapat. Itu soket mata tu Soket mata dia. So dah ada tulang semua banyak. Rangka dia. Ini dia rangka yang rangka sajalah yang lemak kurang lagi. Okey, yang penting kita check bahagian bibir lah, tengok ada tak sumbing. Nak cek bahagian hidung dengan bibir. Dia tak bagi. Oh, dia banyak bergerak ah. Cik, ni mulut dia. Oh, tu mulut dia. Ini tengah-tengah ya. Ini mulut buka kan. Ini bibir atas. Ni ya, bahagian sini dekat sini je. Segitiga ni hidung. Lubang hidung, lubang hidung, ini bibir. Okey, bibir okey lah, tak ada sumbing. Ni okay. Lagi jelas. Okey, dia tak ada sumbing. Kalau bibir ada sumbing, tengah-tengah akan pecah lah. Okay. Boleh nampak terus. Tapi kadang-kadang kalau langit ada masalah, itu kita tak dapat cek kan. Sumbing dia ada dua jenis tau. Dia ada yang bibir dengan langit, ada yang bibir saja, ada yang langit saja. Jenis yang ada langit saja tu kita tak dapat cek. Okay. Tapi biasa baby kalau normal, biasa lelangi normal juga lah. Biasanya. Yang ini jantung. Oh, tu gerak tu. Oh, yang tu. Lajunya. Jantung ada ada 4 bilik. Mesti ada 4 bilik. So, kita boleh nampak jantung sini. Lubang dia. 1, 2, 3, 4. So, dalam jantung mesti dia ada yang satu dinding lah. Kita sini yang otak lah. Ni asingkan kiri dengan kanan. Okay, kita boleh nampak satu pangkang kan. Ni memang normal. Kadang-kadang kita boleh nampak yang cari balik yang cantik sikit. Tekan sikit lah. Okay. Ni nampak yang divider dekat tengah tu, dinding dekat tengah tu. Dia tak sambung habis tau. Ni bahagian atasnya. Ni memang normal. Okay. So dia kenapa tak sambung habis? Sebab baby kat dalam tak dapat nafas tinggi. Jadi dia perlukan bahagian ni untuk pertukaran oksigen kiri kanan. Okey. Nanti baby dah keluar, dia dah nafas sendiri, dia tutup balik. Okey. Kadang-kadang dia tak tutup habis, itu kita kata jantung berlubang. Dia ada satu jenis yang paling common yang ni. Okey, ada jenis lain, dia kalau dekat dinding sini memang dah pecah, itu memang ada jantung berlubang lah. You punya okey, tak ada pecah, itu biasa normal lah. Okey. Satu jenis lagi yang susah sedikit untuk kita detect, yang lubang dia dekat tengah-tengah pangkal. Kadang-kadang dia sorok kat bawah je. Itu mungkin susah sikit untuk kita check. Okay. So far normal. So far normal. Okay. Ada saraf darah. Dua saraf darah. Yang penting ada dalam jantung. Ada dua saraf darah penting. Satu kiri, satu kanan. Jadi, okay, tunjuk. Yang bahagian hitam turun ke bawah ni dari kanan. Okay. Satu lagi. Yang terlihat vein dia lah ni. Ini vein lah. Ini pulmonary artery lah. Pulmonary artery. Ini aorta.
comel yang jam naik ke atas. Pam dia bersilang ya. Memang, oh itu. Memang dia bersilang lah itu. Jantung memang nampak okey, rasanya tak ada masalah lah. Cuma kita tak dapat bagi tahu 100% sebab bibi keluar baru lubang tu tutup. Itu kita tak boleh pasti. Oh, boleh tahu macam tu lah. Tapi biasa tak ada masalah lah. Kalau kita dah check yang bahagian lain semua okey-okey, cuma yang lubang memang semula jadi tu ada, biasa okey. Boleh dengar? Ini jantung baby bukan mak eh. Oh, baby mana? Lajunya. Dia tahu tengah tengok dia. Okey lah, denyutan jantung bagus. 142 memang normal. Okey, denyutan jantung baby selalu dekat dalam lingkungan 120 hingga 180. That's normal. Ini keratan lintas badan baby, bulat-bulat tu badan. Oh. Dia macam kalau kita potong lobak kan, kita tengok dari atas. Oh, ada bulat. macam yang nyambung ni. Itulah. Ini tali pusat, tali pusat masuk badan yang baba-baba ni tali pusat. Oh. Dia akan masuk badan, lepas tu dia akan cabang jadi dua. Oh, untuk makan dia. Satu kiri, satu kanan. Okay. Normal juga lah. Jantina sudah tahu? Hari tu doktor cakap girl. Kita jom kita tengok. Okay. Ini tulang kepala. Okay. Berat hari ini 523 memang. Hampir lah setengah kilo. Sehat lah dia. Yang putih tu tulang lah. Yang putih-putih semua tulang. Okay, nak tahu jantina kita tengok dekat tengah. Memang dah tak ada benda. Tapi kita boleh nampak tiga garisan. Oh, so confirm girl lah. Baby girl. Baby silang kaki. Oh, betis. Dia silang kaki. Dia silang kaki lah. Tapak kaki. Kiri, kanan. Tapi jari kaki tu kita tak dapat kira satu-satu ya. Biasa nampak ada jari tu okey lah. Tangan boleh. Ini tulang belakang. Ini bahagian leher. Yang penting hujung. Hujung mesti jadi tirus. Mesti tajam. Itu memang normal lah. Ada baby yang dia terkeluar tau. Tulang belakang. Nah, itu masalah lah. Itu problem lah. Okay, yang dia banyak belajar. Oh, ni baru eh. Sudah ada punya tulang. Yang putih-putih semua tulang. Yang lagi yang buah pinggang, buah pinggang biasa susah sedikit untuk kita nampak lah. Tapi dia memang kecil lagi. Yang hitam-hitam ni macam kacang ni. Ni buah pinggang dia. Ni ada dua lah. Satu kiri sini, satu lagi dekat kanan. Besarkan sikit. Biasa kanan tu susah nampak lah sebab kat bawah. Dekat bulat-bulat ni. Okey lah. Dua-dua buah pinggang ada. Okey lah. Jari, kalau baby tunjuk, kita boleh nampak 5 jari. Dia gerak-gerak jari dia. Hai. Jari-jari tu. Mana? Satu tangan dekat tepi. Satu tangan lagi dekat tepi. Yang penting dia ada buka. Jari-jari ada buka. Dia buka. Tengok dia cakap hai-hai tak? Itu dia macam hai. Dia ada hai. Tapi kita tak dapat tangkap dia sebab dia gerak banyak cepat. Laju. Dia banyak-banyak gerak. Yalah. Memang aktif. Mana dia? Ni hai. Tunjuk tangan. Hai. I'm from inside je. Okay, ni mungkin boleh nampak dia macam. Ya. Dia gerak lagi. Not my phone eh. My phone. Oh, itulah. Sim sound. Samsung kan. Hello. Macam echo. Okay. Cuma macam confused eh. Siapa bunyi ke? Sebab sama. Aduh.
lah. Tanya dia. Dari itu. Eh,